Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Kibete. Jadi kali ini saya bakal update lagi Kingdom 1708, bos ya. Di sini tuh sekarang sudah masuk KVK season 3 dan sekarang itu sudah masuk di tahapan pra KVK tahap satunya, bos ya, membunuh Marauder. Jadi dari kemarin tuh saya sudah lumayan nolep sih, bos ya, hunting Marauder 2 hari, bos ya, kemarin sama sekarang, dan benar-benar bikin otak sakit, bos ya. Parah sampai nggak kuat sih, anjir. Tapi dari hasil nolep kemarin sama sekarang, bos ya. Kalau sekarang saya nggak terlalu nolep sih, bos ya. Kemarin aja sih nolepnya itu. Saya dapat lumayan banyak peti suplai kerajaan sih. Nggak banyak-banyak amat, bos ya. Tapi ya lumayan lah. Sebenarnya kemarin-kemarin tuh ada update penyesuaian hadiah peti suplai kerajaan, bos ya. Jadi untuk hadiah peti suplai ini ditambahin beberapa bahan untuk upgrade perlengkapan. Ya tapi semoga saja nggak mempengaruhi hadiah yang lain, bos ya. Kayak item speed up sama gem. Semoga saja masih tetap dapat banyak sama kayak dulu, bos ya. Sebentar ya, sebelum kita buka peti suplai kerajaan, di sini sama masih ada beberapa, bos ya. Kita ambil dulu. Poin saya kecil, bos ya. Soalnya aduh gila, saya sudah enggak kuat, bos ya. 2 hari hampir order, bos. Parah sampai sakit anjir kepala. Setiap hari cuma nyari meroder terus, bos. Makanya kadang saya tuh agak heran ya, bos, lihat orang yang powernya tuh sampai poinnya itu sampai 3,7, bos ya. 3,7 juta, 3 juta, 3 juta, 2 juta. Itu apa enggak sakit kepalanya gitu loh, 2 hari nyari meroder cokok. Parah loh. Saya satu hari full kemarin, bos ya, nolep hunting meroder aja kepala sakit, bos. Makanya istirahat lagi, bos ya, dan sekarang saya sudah enggak kuat, bos ya, mau nyari lagi sudahlah. Ini dapat supaya 211 ini langsung saya buka aja, bos ya. Semoga aja dapat lumayan banyak lah item kita, bos ya. Oke lah, nggak usah banyak bacot, bos ya. Kita langsung aja buka ini 211. Ayolah Lilit ya, kasih saya banyak item kita. Nah ini bos yang saya maksud ya. Sekarang dia peti suplai kerajaan itu sudah ketambahan beberapa bahan untuk upgrade perlengkapan. Ini ada tulang binatang elit, bos ya. Di sini ada speed up 3 hari. Speed up 3 hari cuma dapat 3, cok. Kok dikit ya? Perasaan dulu tuh saya buka 75 peti suplai kerajaan atau 100-an peti suplai kerajaan dapat speed up 3 hari itu lumayan loh, bos. Masa sekarang cuma dapat 3 sih? Nah, ini lagi bahan perlengkapan, bos ya, yang epic. Sama aja, bos ya, dapat bahan perlengkapan tapi dapatnya sedikit, cuma dapat 3, cuma dapat 2, buat apaan, bos. Di sini ada speed up 8 jam, bos ya, saya dapat 13. Oke lah, kunci perlengkapan, bos ya, dapat 8, dapat gem 200 ada 8, SDA ini perlengkapan lagi, bahan untuk upgrade perlengkapan, dapat ini, bos ya, golden key 6. Bentar. Ternyata bukan cuma bahan perlengkapan, bos ya. Kita dapat perlengkapan juga, bos ya. Dapat 6, bos ya. Pedang epic ya, dapat 6. Wah, lumayan sih ya. Soalnya saya lagi ngumpulkan pedang epic ini, bos ya, buat infanteri. Oke lah, nggak apa-apa, bagus sih dapat 6 ya. Tapi item speed up-nya baru ada 3 hari 3, 8 jam 13. Mana lagi nih item speed up? Wis, di sini ada perlengkapan lagi, bos ya, untuk Kava yang epic. Di sini ada gem lagi 500 dapat 6. Wih, buset, bos. Saya dapat banyak sekali ini kredit perorangan. 5000 dapat 221. Gila loh. Ini 1000 dapat 11. Banyak sekali ya dapat kredit perorangannya. 24 jam dapat 7, mantap. Perlengkapan yang archer lagi, bos ya, epic. Oke lah, SD-nya juga dapatnya lumayan sih ya. Tapi untuk bahan perlengkapan dapatnya saya kira banyak, ternyata masih gini doang. Ini dapat 16, dapat 12, dapat 1, terus ini dapat 2, dapat 3. Saya kira tuh bakal dapat banyak loh bahan perlengkapannya, bahan untuk upgrade perlengkapan. Wah, parah, bos ya. Berarti saya 3 hari cuma dapat 3 doang.
Uset 211 peti suplai kerajaan sekitar 3 hari cuma dapat 3. Hah, talang. Enggak apa-apa lah ya, Bos ya. Tapi di sini saya dapat advance kitab yang lain lumayan juga kok. 8 jam juga dapatnya lumayan banyak, terus 3 jam tuh dapat 58, Bos. Oke lah, mantap. Dapat gem juga lumayan sih, Bos ini. Ush, gila, luar biasa juga ini dapat gemnya. 24 jam dapat 7. Oke lah, mantap-mantap ya. Jadi untuk peti supaya kerajaan, untuk hadiah item kitab yang 3 hari itu agak susah, Bos ya, sekarang ya. Dapat dari peti supaya kerajaan setelah update kemarin, soalnya dulu tuh saya dapat item kitab yang 3 hari lumayan banyak sih, Bos ya. Sekarang tuh kayak dikit-dikit dibikin jadi agak susah gitu loh. Kitab yang 3 harinya, Bos ya. Tapi kalau untuk kitab yang lainnya masih tetap sama kok, Bos ya, kayak dulu dapatnya lumayan banyak juga kok. Untuk gemnya juga dapatnya lumayan banyak sih, Bos ya, tadi. Ini saya dapat 500, dapat 6 nih, Bos ya. Bentar kita ambil dulu lah. Oke. Nah, ini yang saya dapat 10 gem ada 338. Ini dari hasil bunuhin marauder, Bos ya. Dapat 3.300. Oke, lumayan. Terus ini lagi. Ini juga tadi dapat beberapa dari ini, Bos ya, peti supply kerajaan. Juga dari peti supply kerajaan. Mantap sih, dapat lumayan banyak juga, Bos, berarti ya. Kredit perorangan, Bos ya. Bentar. Tadi saya dapat lumayan banyak loh. Oh, dia langsung otomatis masuk di sini, Deng. Wis, gila, langsung 1.200, Bos, mantap. Kita bisa berikan item speed up lah. Soalnya saya lagi butuh sekali item speed up, Bos ya. Sebenarnya bagus kalau mau KVK itu kita beli item ini, Bos ya, sama teleport. Cuma karena sekarang saya lagi butuh item speed up, jadi pokoknya semua saya ambil ke item speed up, Bos. Oke lah, dapat 12, lumayan lah. Untuk item teleport gampang, Bos ya, nanti bisa pakai itu. Oke juga sih, Bos ya. Walaupun kita sehari-harinya sudah berkurang ya munculannya di peti supply kerajaan, tapi untuk peti lain masih oke lah ya. Gila, di pengapan jadinya ramai. Kita sudah lama, Bos, yang gak ngerasakan kayaknya kira di pusat dan kotak gitu ya. Gila, ini SOP atau Lost Legacy Entry yang ada di sini mah bakal anjir. Pantas leader saya 708 King gak pernah pulang, brengsek. Ada di 708 King terus, Bos. Sudah dua kali AOO kayaknya, atau 3 kali AOO, Bos ya. Sudah 708 King gak pernah balik kan. Ada di 708 King terus. Oh, pantas ya. Ternyata karena di sini banyak GC-nya, makanya nggak mau balik, anjir. Tapi ini cuma sementara doang sih, kan? Buat nggak panjat ya, untuk kafe kerja. Karena di kafe kasus ini player-player itu kayak dibagi-bagi gitu loh ke aliansi ini, ke aliansi itu gitu ya, biar merata, Bos. Oke lah, Bos ya. Jadi, apa yang kirim saya lagi ya? Mandoza. Oh, sip, Mandoza, nanti saya bakal balik ya VIP. Gampang nanti, Bos ya. Oke, Bos ya, jadi seperti itu isi hadiah peti supaya kerajaan yang terbaru, Bos ya, setelah penyesuaian di update kemarin. Oke, Bos, jadi mungkin videonya sampai sini saja. Semoga kalian semua terhibur. Sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.